Induk dari segala dosa adalah cinta dunia. Kenapa orang korupsi? Cinta dunia. Kenapa orang makan harta orang dengan cara batil? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang dengan cara batil. Cinta dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti kamu tak punya kekuatan seperti makanan ala qas'atiha, dalam piring yang besar. Lalu kemudian orang merebut, menarik kepalanya, menarik kakinya, menarik lehernya, habis. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu jumlah kami umat Islam ini sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, bal antum kasirun. Jumlah kamu banyak, kamu ramai. Lakinnakum ghusaun ka ghusai sayl. Tapi kamu seperti buih di tengah lautan. Persis yang disampaikan Nabi 14 abad itu seperti sekarang. Kita ini ramai tapi terombang-ambing, dipukul ombak, dipas gelombang, tak ada kekuatan. Apa yang membuat kami lemah waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, asabakumul wahnu. Kamu kena penyakit wahan. Apa itu ya Rasulullah? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut. Kamu terlalu takut pada kematian. Padahal mati itu tetap juga datang. Aina matakunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut. Kematian pasti akan datang kepada kamu. Walaupun tum fi buruji muayyadah. Walaupun kamu berada di kotak kokoh, dibuat kotak kayu, masuk ke dalam, kamu paku, kematian tetap juga akan datang menjemput kamu.